Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisa Fitri Abado, NIM 18154138. Saya dari Prodi Desain Mode Batik, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan konsep busana yang saya gunakan sebagai pelengkap mata kuliah Adi Busana di semester 5 ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep busana sebagai pelengkap Adi Busana pada mata kuliah semester 5 ini, yang berjudul Angsung Adindya Guna, yang berarti kecantikan yang berguna. Pada busana kali ini, saya mengambil tema dari relief Candi Surawono yang berada di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Relief ini menceritakan tentang Sunda Mala atau kisah Mahabharata tentang Dewi Durga beserta Dewi Kunti. Dewi Kunti adalah ratu dan seorang ibu dari kelima Pandawa yang memohon kepada Dewi Durga agar Dewi Durga sudi membantu kelima Pandawa dalam peperangan melawan Kurawa. Akan tetapi, salah satu dari kelima Pandawa, yaitu Sarua, adalah obat dari kutukan Dewi Durga. Maka dari itu, Dewi Durga mengabulkan permintaan Dewi Kunti, dan Dewi Durga akan membantu kelima Pandawa dalam peperangan melawan Kurawa. Dengan syarat, Sadewa harus menikah dengan anak dari Dewi Durga. Motif batik yang saya ambil adalah adegan ketika Dewi Kunti memohon kepada Dewi Durga. Teknik batik yang saya gunakan adalah teknik batik tulis, mencanting dengan tangan. Bahan yang saya gunakan adalah kain bembek dan kain tila. Teknik pewarnaan yang saya gunakan adalah teknik mencolet, karena bagi saya teknik mencolet adalah teknik yang lebih mudah daripada teknik pewarnaan batik yang lainnya. Untuk pengerjaan Adi Busana, saya mengambil teknik draping dan juga ada beberapa payet di bagian leher dan bagian dada. Dan inilah persembahan Adi Busana karya Karisa Fitri Apado.